saya Dr. Afi, pemilik klinik kecantikan. Setelah saya mencoba memakai cleansing gel dan hydrating toner dari Trulum Sinergi, benar-benar rasanya beda dengan pembersih-pembersih wajah yang lain yang selama ini saya gunakan. Rasanya setelah memakai cleansing gel, itu kulit wajah langsung terasa lembut dan lembab. Apalagi langsung saya gunakan hydrating tonernya, kulit wajah langsung terasa mengecil pori-porinya, segar dan lembab. Saya akan beralih menggunakan cleansing gel dan hydrating toner dari Trulum Sinergi juga pasien-pasien saya. Nama saya Sayu, saya sudah pakai Trulum hampir 7 bulan ya. Trulum All in One Ampoules ya, yang ini. Jadi sebelumnya masalah kulit wajah saya kompleks sekali, yaitu cepat sekali memerah kalau kena sinar matahari, terus ada dark spot juga banyak karena kulit saya memang sensitif. Jadi saya ada flek-flek juga. Nah, setelah rajin treatment Trulum All in One Ampoules, nah sekarang flek itu sudah menipis. Sekarang ada lagi cleansing gel Trulum. Setelah saya pakai seminggu, itu kesegaran kulit wajah saya itu enak banget. Jadi lebih lembab, terus ringan banget. Pokoknya nyaman, nyaman banget. Dan cleansing gel Trulum ini cocok untuk semua jenis kulit. Setelah kita memakai cleansing gel, kita lanjutkan dengan hydrating toner. Nah, setelah pakai cleansing gel, kita usapkan tonernya lalu ditepuk-tepuk. Sudah itu, biar kulit kita pori-porinya kebuka dan siap menerima Trulum All in One Ampoules. Jadi nutrisi ini yang sangat lengkap. Jadi untuk mencerahkan, terus untuk mengurangi keriput, flek juga memudar dan kulit menjadi lebih awet muda. Saya Dudu Pardika, sebagai seseorang yang memiliki tingkat mobiling cukup tinggi, beberapa tahun yang lalu saya mulai merasakan bahwa kebutuhan untuk memiliki kulit wajah yang segar, karena saya sering bertemu dengan orang-orang, itu cukup tinggi. Dan sejak di launchingnya Trulum All in One Ampoules, saya seperti mendapatkan sebuah solusi untuk masalah tentang kesehatan dan kesegaran kulit wajah itu. Dan selama 7 bulan saya memakai Trulum All in One Ampoules itu, saya menemukan solusinya. Tetapi mulai 1 minggu yang lalu kita launching Trulum Cleansing Gel, ya. Sebuah media yang sangat bagus sekali untuk membersihkan wajah sebelum dilakukannya treatment yang lainnya. Dan apa yang saya rasakan selama seminggu memakai Trulum Cleansing Gel ini, kesegaran kulit itu betul-betul fresh. Belum lagi efek pencerahannya yang langsung saya dapatkan setelah pakai. Belum lagi fungsi pembersihnya yang sangat-sangat amazing. Belum lagi setelah pakai cleansing gel ini, efek glowingnya muncul. Dan setelah memakai ini, saya pun segera memakai Trulum Toner. Dan ini membuat luar biasa sekali. Jadi dengan adanya 3 seri skincare ini, yaitu Trulum All in One Ampoules, Trulum Cleansing Gel, dan Toner, membuat saya tidak lagi perlu kemana-mana mencari solusi untuk kesehatan, kecerahan, dan glowingnya daripada kulit wajah. Jadi pastikan Anda memakai Trulum All in One Ampoules, Trulum Cleansing Gel, dan Trulum Toner. Saya Eci. Selama setahun ini saya sudah mencoba produk yang luar biasa, yaitu Trulum All in One Ampoules. Produk ini membuat kulit wajah saya yang cenderung kering menjadi lebih moist, juga membuat flek-flek di wajah saya juga ikut memudar. Ya, tapi masalahnya saya tidak yakin apakah kulit wajah saya benar-benar bersih sebelum diberikan Trulum yang bagus ini. Kemudian datanglah ini si ungu yang bagus ini, yaitu Trulum Cleansing Gel. Pertama kali saya pakai Trulum Cleansing Gel ini, sensasi rasanya enak banget, terutama saya jatuh cinta sama baunya. Dan kemudian saya pakai, ternyata ini tuh bagus banget.
Karena selama ini pengalaman saya selalu membersihkan muka dengan dua metode, yaitu yang pertama dengan cleansing dan yang kedua dengan double cleansing. Double cleansing ini apa sih? Double cleansing ini adalah tahapan yang saya lakukan kalau saya merasa kulit wajah saya lebih banyak kotor. Yaitu saya memakai susu pembersih, kemudian saya pakai cleansingnya. Nah, itu agak ribet memang karena memakan waktu yang pastinya lebih panjang. Saya harus bersihin muka dulu, baru saya bersihin muka pakai air, pakai sabun. Nah, saya coba ini, ternyata ini tuh bisa menggantikan tahapan double cleansing tadi itu. Saya juga bandingkan hasilnya, ternyata hanya dengan satu tahapan saja hasilnya seperti double cleansing. Kemudian saya teruskan pemakaiannya dengan memakai toner. Tonernya ini pertama kali saya pakai juga wanginya juga enak banget ya. Nah, tonernya ini fungsinya juga dia bisa membersihkan sisa-sisa cleansing gel yang ada di kulit wajah kita. Juga memberi sensasi rasa segar pastinya. Saya yakin sekarang kulit wajah saya sudah bersih. Udah kemudian diberikan dengan Trulum. Jadi hasilnya luar biasa. Saya Sutra, umur 37 tahun. Pengalaman saya baru 1 minggu memakai cleansing gel dari Trulum. Itu manfaat yang saya dapatkan, yang pertama itu adalah wajah terasa jauh lebih segar. Jadi ketika kita memakai sabun-sabun yang kurang pH-nya tidak sesuai dengan pH kulit kita, di mana Trulum ini pH-nya adalah pH balance kulit. Makanya dari segi kenyamanan saya merasakan efeknya yang begitu ringan. Dan juga setelah memakai bisa dirasakan sendiri efek cerah daripada kulit kita setelah selesai dibersihkan. Itu benar-benar membuat kulit wajah cerahnya itu keluar. Nah, itu baru dari efek pembersihannya. Dari segi kecocokan kulit saya kira tidak ada efek bagi orang yang mempunyai kulit berminyak, karena tipe kulit saya sendiri adalah kering di bagian samping, berminyak, jadi kombinasi ya. Itu tidak ada masalah sama sekali. Benar-benar semuanya bisa masuk begitu. Dan juga satu hal yang paling menjolok sih yang saya rasakan itu adalah sehabis dibersihkan dengan spons. Kan biasa ya kalau kita bersihkan terus ada sedikit foamnya lalu kita bilas. Nah, setelah dibilas itulah efek daripada pencerah itu sudah keluar. Padahal itu baru pemakaian cleansing gelnya. Baru saya memakainya 1 minggu saja. Itu keren sekali. Hadirnya cleansing gel membuat jauh lebih menarik, lebih efisien, dan juga hanya tinggal memakai cleansing gel. Setelah itu kita pemakaian toner dan juga all in one ampul. Satu serinya komplit dan hasilnya amazing. Saya Dr. Gigi Salva. Sejak Trulum launching dan booming tahun lalu di Indonesia, saya penasaran banget kapan sih cleansing gelnya masuk ke Indonesia. Mengapa? Karena kita tahu banget kalau Trulum All-in-One ini produk yang sangat bagus. Jadi sayang aja kalau harus dimix dengan sabun cair lainnya yang dari merek lain yang mungkin lebih mahal, tapi saya nggak yakin kalau produknya bebas dari paraben. Tapi penantian saya akhirnya berakhir juga. Pertama kali saya pakai cleansing gel, saya suka banget sama wanginya. Dan teksturnya lebih encer sehingga hanya perlu beberapa tetes saja ditambah cukup secukup air itu sudah cukup mengangkat dan membersihkan sisa-sisa kosmetik yang kita pakai seharian. Terus bedanya apa sih cleansing gel Trulum dengan cleansing gel lainnya? Bedanya itu di hasil akhirnya. Saat saya pakai cleansing gel Trulum, saya merasakan kulit wajah saya lebih lembut dan lebih moist. Beda dengan saya pakai dari merek lain yang kulit saya jadi malah jadi kering. Nah, setelah pakai cleansing gel, saya coba tonernya. Dan saya juga suka sama wanginya. Dan kalau pakai toner ini, wajah saya jadi berasa lebih segar. Toner ini dipakai sebelum pemakaian Trulum All-in-One. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai sekarang,
ganti cleansing gel dan toner Anda dengan series Trulum ya. Karena series Trulum membuat kulit kita jadi lebih sehat dan bersinar. Seperti saya.